رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله رب البريات، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير المخلوقات. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن وشرف وكرم ومجد وعظم وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد معلومات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حضرين سيدان جمعات مسجد سبل السلام yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmatnya, karunia-Nya, anugerah-Nya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, peluang untuk selalu memperbaiki bakal kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, di masjid yang kita cintai ini, yang kita makmurkan ini, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam: man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya. Dalam riwayat yang lain: man tatahhara, barang siapa yang bersuci, mandi, tsumma atal jum'ah, lalu ia mendatangi ibadah salat Jumat, fastama'a, lalu ia mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, wa ansata, dan diam, tidak melakukan hal yang sia-sia. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyam, maka kesalahannya, dosa-dosanya diampuni sampai Jumat berikutnya, ditambah dengan 3 hari setelahnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumat ini, di mana secara khusus beliau menyampaikan: akthiru alayya salatan fi kulli yawmi jumu'atin, perbanyaklah oleh kalian berselawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Fa inna salata ahadikum fi kulli yawmi jumu'atin tu'radu alayya, karena selawat kalian yang kalian sampaikan kepadaku pada setiap hari Jumat diperlihatkan kepadaku. Faman kana aktsarahum 'alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah. Siapa yang selawatnya paling banyak, maka kelak di akhirat kedudukannya akan berdekatan dengan kedudukanku. Apalagi kita berada di bulan Sya'ban, bulan di mana dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani sebagai syahrus salawat, bulannya salawat, bulan di mana diturunkannya perintah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tak lupa juga kita sampaikan salawat
dan salam kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti ajaran-ajaran beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia disadari atau tidak, disengaja atau tidak, pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan dosa. Banyak kesalahannya, banyak dosanya. Hal ini sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia, setiap anak cucu Adam, khata'un, banyak salahnya, banyak melakukan kesalahan. Akan tetapi wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik mereka yang banyak salahnya, yang banyak melakukan kesalahan, adalah mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni melakukan kebaikan saja merupakan karakter daripada malaikat. Murni melakukan keburukan saja merupakan karakter daripada setan. Adapun manusia terkadang melakukan keburukan-keburukan, terjatuh pada kemaksiatan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia akal, hati yang dibalut dengan keimanan, sehingga mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dengan kebaikan-kebaikan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan dalam kesempatan yang mulia ini khatib menyampaikan tema terkait dengan taubat. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa makna taubat? Yang kedua, apa hukum taubat? Yang ketiga, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang melakukan pertaubatan? Dan yang terakhir, apa saja faedah atau manfaat yang akan diperoleh bagi mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa makna taubat? Taubat merupakan masdar dari kata taba yatubu taubah, yang bermakna ada ya'udu audah, artinya kembali. Kembali dari mana? Kembali dari maksiat kepada taat, kembali dari syirik menyekutukan Allah kepada tauhid mengesakan Allah, kembali dari takabur merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih mulia daripada orang lain, merasa lebih besar daripada orang lain, kepada tawadu rendah hati, tidak merasa lebih mulia daripada orang lain, tidak merasa lebih besar daripada orang lain, tidak merasa lebih istimewa daripada orang lain. Kembali dari riya pamer kepada ikhlas, kembali dari ghibah menggunjing orang lain kepada muhasabah introspeksi diri, kembali dari bakhil pelit kepada sakhok dermawan, kembali dari yang tadinya tidak pernah sholat berjamaah kepada sholat berjamaah, tidak pernah tilawatul Quran kepada tilawatul Quran, kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Inilah makna taubat. Lalu apa hukum taubat? Para ulama mengatakan
hukumnya adalah wajib dan wajibnya alal faur segera, tidak boleh ditunda-tunda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang mukmin agar kalian beruntung. Perintah Allah di sini sifatnya wajib dan wajibnya lil faur segera. Bahkan mereka yang tidak segera melakukan pertaubatan dan tidak atau enggan melakukan pertaubatan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humu dzalimun. Hatim al-Asam, sebagaimana dikutip oleh al-Imam Abu Mu'aim al-Asbahani dalam karyanya Hilyatul Awliya, ada lima perkara, kata Hatim, yang harus segera disegerakan. Beliau mengatakan, kana yuqalul ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu biasa dikatakan dari setan, illa fi khamsin, kecuali dalam lima perkara. Yang pertama, ita'amut ta'am idha hadarat daif. Memberikan makan, menjanjikan makanan ketika ada tamu. Yang kedua, tajhizul mayyit idza mat. Segera mengurus mayit apabila sudah mati. Yang ketiga, tazwijul bikri idza adrakat. Segera menikahkan anak perempuan apabila sudah ada calonnya. Yang keempat, qada'ud daini idza wajab. Segera melunasi, membayar hutang apabila sudah jatuh tempo. Dan yang terakhir, at-taubatu minadz dzanbi idza adnab. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terjatuh pada perbuatan dosa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang melakukan pertaubatan? Setidaknya ada lima. Yang pertama, zakarullah. Ingat, sadar bahwa perbuatan maksiatnya, perbuatan salahnya itu dapat merusak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosanya membuat interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi buruk. Yang pertama kali harus dipenuhi adalah kesadaran bahwa perbuatan maksiatnya itu merupakan perbuatan yang Allah murkai. Yang kedua, fastaghfiru lidzunubihim, yaitu memohon ampun seraya menyesali perbuatan dosanya. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, dosa tidak bisa dihapus kecuali dengan dua api. Yang pertama, narun nadam, api penyesalan. Yang kedua, naru jahannam, api neraka jahannam. Api penyesalan di dunia atau nanti api neraka jahannam di akhirat. Silahkan kita memilih, dosa-dosa kita mau dihapus di dunia atau nanti di akhirat. Selanjutnya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu, tidak melakukan kembali perbuatan dosanya. Orang tidak mau bertaubat karena selalu merasa, ah nanti akan berbuat dosa lagi. Tentu anggapan ini keliru. Kita tidak pernah tahu kapan akhir hayat kita. Kita tidak pernah kontrak umur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bercita-cita ingin bertaubat esok hari, kemudian ia tidur dan ternyata tidak bangun lagi. Oleh karena itu, segera bertaubat dan jangan putus asa. Karena putus asa bukanlah karakter orang-orang yang beriman. Ia merupakan karakter orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu mir rauhillah
innahu la yai'asu min rawhillah illa al-qaumul kafirun. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari di dalam karyanya Al-Hikam mengatakan, idza waqa'a minka dhanbun fala yakun sababan liyaksika min husulil istiqamah ma'a rabbika faqad yakun dhalika akhir dhanbin qaddira 'alaika. Jika engkau terjatuh pada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, janganlah hal itu membuatmu putus asa, kata beliau, untuk terus beristiqomah bersama Rabbmu, untuk terus beribadah bersama Tuhanmu. Boleh jadi dosa itu, kata beliau, merupakan dosa terakhir yang ditakdirkan kepadamu. Oleh karena itu, ketika kita terjatuh, kemudian kembali lagi bertaubat maksiat, bertaubat lagi maksiat, bertaubat lagi. Mudah-mudahan akhir hayat kita, akhir hayat dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, syarat yang harus dipenuhi adalah memperbanyak amal soleh. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Dan yang kelima, ini berkaitan dengan hak-hak adami. Para ulama menamakannya tidak dengan taubat, tetapi dengan islah. Fa aslihu baina akhwaikum. Apabila kita pernah melakukan kesalahan terhadap saudara-saudara kita, maka pada saat itu pula kita memohon ampun, memohon maaf. Kita khawatir masuk dalam sebuah hadis, atadruna manil muflis, kata Rasulullah, kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat menjawab, yang bangkrut itu yang tidak punya harta, yang tidak punya kekayaan. Bukan, kata Rasulullah, yang bangkrut itu adalah yang datang pada hari kiamat membawa amalan sholat, membawa amalan zakat, membawa amalan puasa, tetapi di satu sisi ia punya hobi menjadi sahabatnya, menjadi saudaranya, merendahkan kehormatan tetangganya, mengambil hak-hak yang bukan miliknya. Kemudian kebaikan-kebaikan yang ia lakukan diberikan kepada orang yang ia zalimi, dan keburukan-keburukan orang yang dizaliminya diberikan kepada orang tersebut. Ini, kata Rasulullah, merupakan orang yang baik, yang bangkrut di akhirat. Oleh karena itu, ketika lima syarat ini tidak terpenuhi, mustahil taubatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah yang telah diampuni kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, masih bertaubat setiap harinya 70 kali, dalam riwayat 100 kali. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah karena aku bertaubat kepadanya setiap hari 100 kali. Maka bagaimana dengan kita yang setiap hari melakukan kesalahan, melakukan dosa dan maksiat? Tidak pernah dijamin apakah kita masuk surga atau tidak. Lalu apa faedah, manfaat orang yang selalu melakukan pertaubatan? Tentunya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih besar anugerah yang diberikan kepada manusia selain daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah diampuni, tempatnya di surga. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannah, dan seterusnya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan kita semangat, stimulus untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dimasukkan ke dalam sebuah ayat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang selalu bertaubat kepadanya dan orang-orang yang selalu menyucikan dirinya
Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh. Wa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat ta'ibi. Alhamdulillah, alhamdulillahi bittawli wal ala, والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم الرسل والانبياء وعلى اله المستكملين الشرفاء. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فيا عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubah qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka at-taubah qabla al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min utaqaika minan nar al-manqudi ilayhim bi 'aynir rahmah المفاضي عليهم جزيل العطايا والمنح والمواهب. واجمعنا وإياهم في دار كرماتك ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك الصديقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. Allahu akbar.